sekitar pukulan kemarin sore, karena diberitahukan oleh apa namanya tim bahwa lokasi itu diterilkan dari masyarakat, karena akan diadakan upaya apa evakuasi melalui alat berat. Jadi kemarin ada di sana? Ada, tapi lari kemarin dulu. Itu kenapa Pak Amrin ada di lokasi? Itu karena pada malam tanggal 27 itu jam 10 ada informasi lewat di HP bahwa ada musibah di tambang bakat. Jadi pada malam itu hampir siang sudah berangkat kemari. Ternyata betul. Nah, kenapa Pak Amrin ke situ? Ada saudara, anak? Anak tuh, anak. Karena saya tahu anak ada ke sana. Di tambang situ ya? Tambang situ. Nah, siangnya mendekati lubang itu memang belum dibolehkan. Tapi akhirnya pada tengah hari saya minta izin, saya masuk dulu. Karena saya punya anak ada di dalam. Setelah beberapa orang dipakasi keluar, nah, saya masuk, saya berteriak, panggil loh, namanya, nama anak saya. Siapa namanya? Odeng. Saya berteriak, kaget saya dengar di balik batu-batu itu suara tapi kecil. Saya berdekat, Pak, minta air. Aduh, kita bilang, saya Odeng. Yo, saya apa, Pak? Kasihan, saya mau berikan air lewat mana? Itu hari Rabu. Yo. Nah, kemudian kita bilang nanti Bapak usahakan. Dia katakan terakhir, dia bilang, Pak, kasihan saya. Dia bilang, bersabar, kuatkan iman, bersabar. Bapak akan usahakan untuk dikeluarkan. Nah, sudah. Dari sore saya masuk, pulang panggil, sudah. Tidak ada suara. Iya. Kemudian malamnya itu saya berulang kali masuk. Itu saya beranikan diri, karena anak sendiri ini. Kemudian dari siang kemarin pagi, belum siang, jam 5 pagi itu saya bangun langsung masuk ke lubang. Saya panggil lagi 3 kali, berteriak, sudah ada suara. Lalu sampai kemarin, karena proses evakuasi ini hanya terbentur pada satu orang saja yang terjepit dengan batu, akhirnya saya menghadap. Menghadapnya ke siapa? Baik kepada Pak Kapolres, kepada ketua tim Basarnas, bahwa apapun jalan keluarnya dipercepat, mohon dipercepat. Sebab kasihan itu yang 670 orang yang masih ada di dalam, masih punya hak hidup. Siapa tahu orang masih banyak yang hidup, perlu juga diselamatkan. Jadi apapun jalan keluarnya untuk orang yang terjepit, mohon dipercepat. Akhirnya kemarin jam 1, akhirnya kakinya dipotong. Setelah itu ya? Tapi sesudahnya itu sudah. Sesudah dikeluarkan, meninggal di luar lubang. Lalu menyusul kemarin jam 3 sudah diumumkan, tempat itu disterilkan. Karena tidak ada lagi pengalian secara manual. Tapi anaknya Bapak masih di dalam? Di dalam. Namun saya sebelah orang tua tetap yakin dia masih hidup. Dan Bapak, nanti ini sekarang turun. Kemarin tadi malam ada di atas. Ada di kemarin. Nah, maksudnya di lokasi? Ya, di lokasi. Dan kemarin dulu malam, hampir siang itu di lokasi. Kemarin dulu siang, kemarin malam ada di lokasi. Nanti turun jam berapa tadi? Itu tadi malam turun. Kemarin lewat sini, oleh karena saya sudah lemah, menahan tidur. Akhirnya saya menumpang dibolehkan oleh anggota Basarnas untuk bersama-sama di oto. Iya. Tunggu sampai selesai. Iya. Ya, saya menunggu sampai anak saya itu kelihatan saya dalam keadaan apapun. Saya tidak terlalu harus hidup atau bagaimana, tapi yang penting kelihatan supaya segera dilaksanakan itu evakuasi. Jadi saya tunggu sini, saya tidur sini, dong, Pak. Belum, baru datang rumah tadi pagi. Oh, belum datang tunggu di sini, tapi karena aturan tidak boleh lagi masuk ke lokasi tambang. Ya. Kemarin naik. Dia memang biasa naik atas.
sudah masuk. Dalam persaudaraan. Dia dari kampung mana? Pontodon. Umur berapa dia? Masih satu lagi di dalam. Setiganya ke anak. Selama ini ibu tahu Teddy itu memang hidup dari bekerja. Iya, dia mau masuk kata lubang, mau bawa bentor. Mau bawa bentor lagi dia. Jadi macam-macam dia kerja. Iyo, ya. Iya, waktunya kerja. Sekarang sudah sekubur. Iya, sudah sekubur. Marat, dia pe kaki ada ini, no? Ada potong terus dia pe kaki satu. Masih di lubang sudah pe kaki satu. Masih di batu sana. Jadi sekarang mau tunggu. Itu satu. Sama anaknya satu. Siapa namanya? Resa. Itu ada sama-sama dengan Teddy? Iya, sama-sama dengan Teddy. Oh, dorong bekerja sama-sama? Iya, dorong bekerja sama-sama. Oke. Ya, banyak kalau mau panggil, no? Iya, bagus. Nanti tengah hari katakan, sedia tuh. Setelah dia mau panggil Pak Diasa, nyanak banyak. Jadi sebenarnya resanya ini kemungkinan hidup masih ada? So mati itu. Cara yo, tengah hari dia so mau panggil senyana umanya. Oke, kemarin ya. Buang. Tuh. Jadi kalau kemarin jam 2 dia masih umpah bicara. Jangan kata dia sampai kaki. Jadi, no. Ini? Dia aja sendiri tuh. Kita kasih potong dia sampai kaki. Oh, dia yang minta sendiri? Iya, dia minta sendiri. Sana itu teman itu ikut di atas tadi kemarin. Itu dia sana. Dia kemarin ikut itu. Sampai di lubang sana. Ini ibu dan keluarga mau tunggu sampai kapan? Kayaknya kalau semalam kalau belum ada sok pulang-pulang no. Nanti balik ulang lagi. Nanti balik ulang lagi kalau. Insyaallah. Tergantung apakah semua di masjid.